Sahabat Balitbang Channel, saat ini saya berada di Desa Panci. Kami ajak Anda untuk melihat dari dekat keberadaan dari BUMDes, badan usaha milik desa yang merupakan BUMDes yang paling maju di Kabupaten Buleleng. Mari kami ajak Anda untuk menelusuri keberadaan BUMDes Wana Utama Desa Panci. Desa Panci, Kecamatan Sukesade, memang tidak bisa lepas dari sejarah lahirnya kota Singaraja. Kini terus bergeliat untuk meningkatkan ekonomi desa dengan hadirnya badan usaha milik desa atau BUMDes Buana Utama yang telah dinyatakan sebagai BUMDes yang kategori maju. Sahabat Balitbang Channel, hari ini saya bersama ketua BUMDes badan usaha milik desa Buana Utama Desa Panci, Kecamatan Buleleng. Kita akan berbincang-bincang tentang potensi dan juga keberadaan BUMDes Buana Utama Desa Panci ini yang merupakan BUMDes kategori maju di Kabupaten Buleleng. Selamat pagi Pak Roy ya. Dari Balitbang Channel. Mendengar bahwa BUMDes Desa Panci ini yang namanya Buana Utama ini sudah tersohor sampai ke tingkat nasional, Pak. Ini tentu merupakan hal yang luar biasa. Kira-kira awal Pak berdirinya BUMDes ini bagaimana prosesnya? Awalnya BUMDes Buana Utama ini berdiri bermula dari pengelolaan air bersih. Hanya air bersih? Ya, air bersih di mana dulu pengelolaannya itu dikelola oleh Badan Pengelolaan Air Bersih yang ada di desa. Ya. Tetapi banyak sekali permasalahan yang terjadi di desa. Terus beberapa masyarakat juga mengeluhkan kondisi air yang keruh, tidak dapat air, air sering mati, dan banyak lagi. Dan ini menjadi masalah yang memang harus segera diselesaikan. Bagaimana proses awalnya? Awalnya memang dari desa punya keinginan untuk membuat BUMDes, karena berdasarkan dari undang-undang desa dan peraturan Kementerian Pedesaan sudah lengkap badan hukumnya. Benar. Yang membuat desa harus memiliki BUMDes dalam mengelola ekonomi yang ada di desa. Sehingga di tahun 2016 itu sudah dibuat, didirikannya BUMDes Buana Utama di Desa Panci. Nah, dari kemudian ide muncul dari masalah air yang muncul, permasalahan yang banyak di Desa Panci ini, Pak ya. Nah, kemudian tentu saja sebagai sebuah lembaga BUMDes, badan usaha milik desa ini tentu arahnya kan harus mampu merasakan, dirasakan oleh masyarakat. Ini bagaimana kemudian itu muncul? Kalau BUMDes itu sendiri dari awalnya memang orientasinya adalah mengembangkan ekonomi yang ada di desa. Menggali semua potensi yang ada di desa untuk dikembangkan nantinya biar masyarakat bisa lebih sejahtera dari hal ekonomi, dari dilihat dari sisi ekonominya. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri dari BUMDes ketika kami dipilih untuk menjadi pengelola BUMDes itu sendiri. Langkah awalnya adalah melihat kembali, analisa kembali permasalahan-permasalahan yang selama ini dihadapi oleh Badan Pengelola Air Bersih itu yang sebagai awalnya. Yang nantinya saya juga sebagai ketua BUMDes sudah membuat perencanaan, bagaimana perencanaan jangka pendeknya, jangka menengah, dan sampai jangka panjangnya itu sendiri. Ya, kemudian ketika dikelola oleh BUMDes masalah air ini, ada masalah lagi yang dulu muncul sekarang di BUMDes, apa muncul lagi masalah itu? Pastilah, kalau yang namanya orang lagi kecewa, lagi nggak seneng, pastilah. Ya. Karena dulu mungkin dari segi pelayanan yang kurang bagi masyarakat, dan bagaimana kami sebagai BUMDes mengelola unit yang dulunya sempat ada masalah, ya ini menjadi PR sendiri. Tapi bisa diselesaikan itu? Astungkara bisa diselesaikan sampai saat ini. Ya, tadi Pak menyatakan bahwa harus menemukan potensi-potensi ekonomi masyarakat. Apa saja usaha yang sudah dilakukan oleh BUMDes?
Saat ini Bumdes Buana Utama sudah memiliki 3 unit usaha yang sudah jalan, yaitu pengelolaan air bersih desa, terus yang kedua unit simpan pinjam, terus yang ketiga unit toko, tokoan serba ada. Sebenarnya 2 unit ini yang terbentuk ini adalah bermuaranya dari unit air bersih juga. Oh, gitu ya. Ketika ada orang melakukan pembayaran air bersih, di sana ada uang yang kita terima. Dari uang kita terima ini, kalau ditaruh di bank, maka akan hanya mendapatkan bunga yang kecil. Sedangkan kami melihat di pasar itu hampir setiap hari ada beberapa koperasi-koperasi harian dengan bunga yang besar. Jadi kenapa kita tidak mencoba memutar dana ini ke masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa merasakan apa yang dilakukan kami dengan menjaminkan rekening air, maka warga sudah bisa mencari dana. Masyarakat setempat sudah menggunakan fasilitas ini yang ada di Bumdes? Tapi saat ini masyarakat sangat mendukung kegiatan yang ada di Bumdes, dan memang partisipasi masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan Bumdes sangat-sangat merasa penting mereka lakukan. Di tengah kondisi COVID seperti ini pun sebenarnya masyarakat sangat berharap bagaimana program-program Bumdes bisa membantu perekonomian yang ada di desa. Itu aset sudah banyak dong, Pak, sekarang kalau masyarakat sudah menggunakan Bumdes ini. Awalnya tahun 2017 diserah terimakan aset sebesar 1,2 miliar. Yang berupa kas itu sekitar 360 juta. Nah, sampai saat ini terakhir kami dibukukan, aset kami sudah mencapai 4,5 miliar. 4,5 miliar. Iya, yang sudah bisa kita bukukan kemarin. Tapi ini bersumber juga dari dana pihak ketiga berupa tabungan ataupun deposito milik warga. Dan juga itu juga kita bisa terkembali dalam unit-unit yang akan kita kembali. Realisasi dikatakan Bumdes maju ini apa, Pak? Mungkin yang pertama, kalau dibilang maju, pendapatan asli desa itu juga menjadi tolak ukurnya. Pendapatan asli desa? Iya, pendapatan asli desa yang dulunya ketika dikelola sama Badan Pengelola Air Bersih hanya mampu memberikan kontribusi ke desa sebesar 15 juta. Per kemarin, per tahun 2020, kami sudah bisa memberikan ke desa sebesar 109 juta. Luar biasa kontribusi Bumdes ke desa ya? Iya, ke desa. Ke desa atau ke desa adat, Pak? Ke desa. Adat lain, ke Subak juga lain. Oh, lain ya? Iya, lain. Jadi ini sama-sama dapat kontribusi? Sama-sama dapat kontribusi. Ini kelebihannya Bumdes Buana Utama. Iya, itu mungkin tolak ukurnya yang bisa dibilang maju. Terus yang lain? Yang kedua, kami juga sudah bisa mengurangi angka pengangguran, karena kami bisa menyerap tenaga kerja yang awalnya hanya 11 orang, sekarang sudah menjadi 26 orang. Dengan posisi karyawan kami sudah mendapatkan gaji, mungkin bisa dibilang di atas UMK, dan juga kita sudah berikan jaminan kesehatan dan tenaga kerjaan juga kami ikutkan. Wah, ini luar biasa. Ya. Demikian sajian inovasi Balitbank Channel. Sampai jumpa pada inovasi yang lainnya.